السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Tro TV dan para pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia yang kepada kita bersama, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali melaksanakan kajian tafsir berkata sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sesuatu hasanah bagi kita semua, dan mencintai beliau merupakan bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Suruh TV dan para pendengar Radio RFM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini sebagaimana biasa kembali kita melaksanakan kajian tafsir perkata yang sebagaimana biasa insyaallah akan dibimbing oleh Buya kita, Buya Faisal Abdul Rahman LCMA Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah telah bersama kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Buya. Assalamualaikum ya. Salam. Salam Buya. Alhamdulillah. Dan juga pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau bernama Akhi Muhibbur Rahman. Beliau salah seorang murid dari SD Tidal Iman. Sekarang dalam kelas 3 SD. Ya Muhib. Alhamdulillah Rabbil Alamin, beliau telah menghafal sebanyak 4 juz dari Kitabullah. Itu juz 27, 28, 29, dan 30. Insyaallah ta'ala malam hari ini beliau akan membacakan secara lengkap surat Al-Qiyamah yang akan menjadi tema pada malam hari ini. Baik, sebagaimana biasa kita akan membahas tafsir perkata. Malam hari ini adalah surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ke-15. Kepada Buya kita buka dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat bisa syukuri di mana pun berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam acara kita yaitu tafsir perkata yang insyaallah taala kita akan melanjutkan ke dalam pada surat al Qiyamah insyaallah taala ayat 1 sampai ayat 15. Dan seperti biasa, sebelum awal kita akan baca ayat dari yang ada di studio, juga setelah itu baru yang di luar studio sama-sama kita untuk aktif dan mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu yang akan bacakan surat Al-Qiyamah. Itu ananda kita Muhibbur Rahman. Pada beliau kita silakan. Silakan Muhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyaumil qiyamah wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala
نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya, جزاك الله خير kepada ananda kita Muhibbur Rahman insyaallah alhamdulillah yang semangatnya dia membacakan surah Al-Qiyamah lengkap ya tanpa melihat kepada Al-Qur'an. Dan Muhibbur Rahman insyaallah taala diberkati oleh Allah menjadi hafiz Al-Qur'an. Amin. Kita kembali serahkan kepada Akh Muhammad Sultan. Baik. Jazakallahu khairan pada Muhibbur Rahman yang telah membacakan surah Al-Qiyamah dengan baik dan lancar. Semoga memotivasi kita semua. Kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Yurni Harha, Bu. Benar, Ustaz. Silakan, Bu. Ya, Ustaz, tapi mohon maaf Ustaz ya, agak batuk. Ah, enggak apa-apa, Bu. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwira bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Wa iza bariqal basar wa qasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar yawma idzin yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddamat wa akhar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna alaina bayanah. Baik, sebenarnya sampai 15 ya, Bu. Tapi sampai 19 enggak apa-apa. Sampai 19 saja, Bu. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan pada Ibu Yuni Harhab di Kisaran sebagai penelpon pertama. Ini mengimbau pada para pemirsa Suro TV dan para pendengar Radio FM dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita sedang melaksanakan kajian tafsir perkata Surah Al-Qiyamah ayat 1-15. Sesi ini adalah sesi untuk interaktif membacakan Surah Al-Qiyamah ayat 1-15 di 0751-705-1026. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Aisyah, silakan Bu Aisyah. Iya. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, يوم إذن أين المصر
Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ibu Aisyah di Lampung Selatan sebagai penelpon kedua. Kami menghimbau pada pemirsa Surat TV dan para pendengar Radio FM untuk berinteraktif bersama kami di 0751-705-1026. Dalam hal ini adalah membacakan surat Al-Qiyamah ayat 1-15. Kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ellen di Solo, Ustaz. Silakan Bu Ellen di Solo. Ya, Ustaz, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu insanu allan najma'a izamah. Ayahsabu insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridu insanu liyafjaru amamah. Liyafjaru amamah. Bal yuridu insanu liyafjaru amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Wa idza bariqal basar. وقصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين القمر أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Yunabbi'u insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Maaf Bu, yunabba'ul insanu. Yunabba'u insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhira. Walau alqa ma'adhira. Baik. Ustaz? Iya. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ibu Ellen di Solo sebagai penelpon kita yang ketiga malam hari ini. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Fajri di Pesisir Selatan. Silakan Umu Fajri di Pesisir Selatan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى ما معاذيرة ولو ألقى معاذيرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah pada ibu yang dari Pesisir Selatan. Kita angkat telepon yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Bu Ida Kikingi, Ustaz. Ya, silakan Bu, Bu Ida. Iya. Ya, silakan Bu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلا ربك إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. Ada di Bukit Tinggi. Kita masih membuka satu telepon lagi di 0751 705 1026. Kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Aku sangat baik.
sepertinya terputus, kita angkat lagi telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Di Bukit Tinggi. Dengan siapa, Pak? Pak Muslim. Pak Muslim di Bukit Tinggi, silakan, Pak. Iya. Allahu min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La cukup sampai at 15 sebenarnya. Cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Muslim di Bukit Tinggi atas interaktifnya bersama kami. Kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu terjemahan perkata dari surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 15. Kepada Buya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita berikan kesempatan kepada kaum muslimin ya untuk membaca ayat surah Al-Qiyamah 1 sampai 16.
Maka insya Allah telah melangkah kita kepada season kedua, yaitu tafsir kata atau mufadat lafziyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La, ya, sungguh, ya. Uqsimu, aku bersumpah. Biyaumi, dengan hari al-qiyam, hari kiamat. La uqsimu, sungguh aku benar-benar, ya, uqsimu, bersumpah. Biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Wala, dan sungguh aku bersumpah, wala, dan sungguh uqsimu, aku bersumpah, ya, bin nafsi, dengan jiwa lawamah, jiwa yang mempunyai sifat laum, celaan. Wala uqsimu bin nafsi lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa dan nafsu yang mempunyai celaan, menyesali dirinya sendiri. Ayah Sabu, apakah mengira? Ayah Sabu, apakah mengira al-insanu, manusia itu, anlan, bahwa tidaklah dia, ya, najma'a, kami kumpulkan, izamah, tulang belulangnya. Ayah Sabu, apakah mengira al-insanu, manusia itu, alan, bahwa tidaklah. Bahwa tidaklah, najma'a, kami kumpulkan. Izamah, tulang belulangnya. Ayah Sabu, apakah mengira al-insan, manusia itu, alan, bahwa tidaklah, najma'a, kami kumpulkan. Izamah, tulang belulangnya. Bala, bahkan, atau tidaklah demikian. Dalam arti lain juga, bala juga bahkan, atau tidaklah demikian. Yuridul insan, yuridu menginginkan al-insan, manusia itu, yuridul insan menginginkan manusia itu, liyafjura, supaya ia berbuat fujur, berbuat kejahatan, amamah, pada masa yang akan datang, atau sebagian mengatakan juga terus-menerus. Yuridu, menginginkan al-insan, manusia itu, liyafjura, untuk berbuat jahat, amamah, terus-menerus, atau untuk masa yang akan datang. Yas'alu, ia bertanya, ayana tentang kapan hari al-qiyamah, hari kiamat. Ia bertanya, kapan hari kiamat. Yas'alu, ia bertanya, ayana tentang kapan yaum al-qiyamah, hari kiamat. Fa'idha, maka ketika itu, barikal basar, fa'idha, maka apabila sudah terbelalak al-basar, penglihatan. Fa'idha, maka jika bariqa, sudah terbelalak al-basar, penglihatan. Wa khasafa, dan sudah tertutup atau hilang. Wa khasafa, sudah hilang al-qamar, bulan. Wa khasafa, sudah hilang al-qamar, bulan. Wa jumi'a, dan dikumpulkan asy-syamsu, matahari, wal qamar, dan bulan. Wa jumi'a, dan dikumpulkan asy-syamsu, matahari, wal qamar, dan bulan. Yaqulu, berkatalah al-insanu, manusia itu, yauma idin, pada hari itu, ainal nafar, kemana ia akan lari. Yaqulu, berkata al-insanu, manusia itu, yauma idin, pada hari itu, ainal nafar, kemana ia akan lari. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian.
La wazar, tidak ada tempat lagi. Kalla, sekali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat lagi baginya. Ila, kepada Rabbika, Rabb engkau, yauma idin, pada hari itu, mustaqar, kamu akan lari. Kamu akan kembali. Ila, kepada Rabbika, Rabb engkau, Tuhan engkau, yauma idin, pada hari itu, mustaqar, tempat kembali. Yunabba'u, dikabarkan, diberitakan, kabarkan al-insan, manusia, pada waktu itu. Yauma idin, pada hari itu. Bima, dengan apa? Qaddama, yang telah berlalu. Wa akhar, dan yang akan datang. Yunabba'u, dikabarkan al-insan, pada manusia. Yauma idin, pada hari itu. Bima, dengan apa? Qaddama, yang telah ia lakukan. Wa akhar, dan telah ia lalaikan. Dan yang telah ia lalaikan. Balil insan, akan tetapi manusia, ala nafsihi, atas dirinya, basirah, mengetahui, menyaksikan. Apa yang ia lakukan, dia tahu, dia menyaksikan. Balil insan, bahkan manusia itu, ala atas nafsihi, jiwanya, dirinya, basirah. Basirah, ia mengetahui, ia menyaksikan. Walau meskipun alqa, ia mengungkapkan ma'azirah, uzur-uzur. Walaupun alqa, yang mengungkapkan ma'azirah, uzur-uzurnya. Sampai di situ. Baik. Fadal. Baik, jazakallahu khairan pada Buya yang telah menerjemahkan secara perkata surah Al-Qiyamah ayat 3-15. Kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Mohon maaf, telepon pertama, telepon yang terputus. Kami mengimbau pada para pemirsa Surat TV dan para pendengar Radio RFM yang baru bergabung bahwasanya malam hari ini kita mendengarkan terjemahan perkata Surat Al-Qiyamah ayat 1-15. Kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Ellen di Solo, Ustaz. Silakan Bu ya. Ellen di Solo. Silakan Bu. Iya. Jemaah perkata Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La, sesungguh uksimu, aku bersumpah, yaum, dengan hari al-qiyamah, kiamat, hari kiamat, wala, dan aku bersumpah uksimu. Dan sungguh uksimu, aku bersumpah, bin nafsi, dengan jiwa lawamah, yang selalu menyesali dirinya. Ayah sabu, apakah mengira al-insan, manusia itu, alam, bahwa tidaklah najma'a, kami kumpulkan nizamah, tulang belulangnya. Bala, ya, qadirin, kami berkuasa ala atas an, bahwa nusawiyah, kami sempurnakan bananah jari jemarinya. Bahkan yuridu, menghendaki al-insan, manusia itu, liyaf juro, untuk durhaka amamah di hadapannya. Yas'alu, dan ia bertanya ayyan, bilakah yaumi, hari al-qiyamah, hari kiamah itu, fa'idah, maka ketika, bariqo, sebelalak, al-basor, pandangannya atau matanya, wa'kosaf, dan hilang cahaya, al-qamar, bulan, wa'jumi', dan dikumpulkan, as-samsu, matahari, wal-qamar, dan bulan, yakul, berkata, al-insan, manusia, yauma izin, pada hari itu, aina, di mana al-mafar, tempat lari. Kalla, sekali-kali tidak. Lawazora, tidak ada tempat lari. Illa kepada Rabbika, Tuhan kau, Rabb engkau,
Yauma izin, pada hari itu, al-mustaqor, tempat kembali. Yunabbi'u. Nabba'ul. Nabba'ul. Yunabba'ul. Diberitahukan, al-insan manusia itu, yauma izin, pada hari itu, bima dengan apa yang, qaddama, telah dikerjakan, wa akhar, dan telah yang telah dilalaikan. Bal, bahkan, al-insan manusia, ala atas nafsi dirinya, basirah, melihat. Walaupun, alqa, dia lemparkan, ma'azirah, alasan-alasannya. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi kepada Bu Ellen di Solo yang telah mencoba menerjemahkan secara perkata surat Al-Qiyamah ayat 1-15. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Fajri. Silakan Umu Fajri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu, sesungguhnya aku bersumpah. Yaum, dengan hari al-qiyamah, hari kiamat. Wa la uqsimu, dan sungguh aku bersumpah. Bin nafsin lawwamah, dengan jiwa yang tercela. Ayah sabu, apakah menyangka al-insan manusia itu alam najma'a, bahwa kami tidak akan mengumpulkan uzamah tulang belulangnya, bala bahkan qadirina, kami berkuasa ala untuk kami susun ala an musawiyya banana, untuk kami susun dari jemarinya, bal bahkan yuridu manusia itu yuridul insan, manusia itu menginginkan liaf jura, untuk ia berbuat dosa amamah, ke depannya atau kemudian. Yas'alu, ia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapankah hari kiamat akan datang? Fa'iza, maka ketika bariqal basar, maka mereka terbelalak. Wakhasafal kamar, dan bulan telah padam cahayanya. Wajumi'a, dan berkumpul as-samsu, matahari, wal kamar, dan bulan. Yaqulu, manusia berkata, yaqulul insan, manusia berkata, yauma izin, pada hari itu, ainal mafar, di manakah tempat lari? Kalla, kali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Yauma izin, pada hari itu, al-mustaqar, tempat menetap. Yunabba'ul insani, manusia diberitahu. Yauma izin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, dengan apa yang ia kerjakan dan yang ia lalaikan. Balil insani, bahkan manusia, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, bakirah, menjadi saksi. Walau alqa, dan meskipun ia mengemukakan ma'azirah, alasan-alasannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi kepada Umi Fajri di Pasir Selatan sebagai penelpon kedua. Kita buka satu penelpon lagi untuk mencoba menterjemahkan surat Al-Qiyamah ayat 1-15 di 0751-705-1026. Tidak ada lanjut. Karena tidak ada yang mencoba untuk menterjemahkannya pada penelpon yang ketiga, kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu syarah dari surat Al-Qiyamah ayat 1-15. Kepada Buya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh, uqsimu aku bersumpah biyaumil qiyamah tentang hari kiamat ini. Dalam hal ini, Syekh Abdurrahman Sa'adi, beliau mengatakan, dalam tafsirnya, kalimat la di sini bukan la nafiyah. Ya. Bukan la yang menafikan. Ya. Karena tidak setiap la itu menafikan. Ya. Tidak setiap la itu artinya dalam Al-Quran artinya tidak. Jadi ada la sumpah. Ya. Nah, maka di sini apa maksudnya? Wa la nafiyah wa la tidak pula la zaidah. Tidak pula kata Syekh Abdurrahman Sa'adi bukan la zaidah. La tambahan. Nah. Karena Al-Quran itu adalah nafi adalah zaidah. Tapi la di sini apa? Wa innama ata bi istiftah. La ini datang untuk istiftah, untuk membuka. Ya. Untuk menjelaskan, membuka. Dan bertujuan untuk memperhatikan agar orang yang membacanya memperhatikan dengannya. Dia perhatikan betul. Ya. Kemudian dia perhatikan juga apa yang sesudahnya. Karena dia sangat terkait. Kemudian kalimat la ini banyak sekali datang dalam berbagai surat Al-Quran. La uqsimu bihadzal balad. Juga dalam surat Al-Balad juga ada. Oleh karena itu Syekh mengatakan wal ittian datang menggunakan kalimat la ini karena likasrah, karena banyaknya. Dalam Al-Quran banyak yang membawakan kalimat la namun disertai dengan yamin. Walikasratil ityan biha ma'al yamin. Nah, maka di sini la yastagrib tidaklah merupakan satu hal yang aneh. Ya. Apabila membuka menggunakan la ini tidak satu hal yang aneh kalau kita mau mengkaji, mempelajari dan mau merujuk kepada kitab para ulama as-salafus salih. Kemudian wa illam takun fil asli maudhu'ah. Meskipun dari dalam al-asal itu dibuat untuk istiftah. Nah. Maka yang fal muqsim bihi yang disumpahkan dengannya kemudian pada tempat ini kemudian juga al-muqsim alaihi yang disumpahkan atasnya yaitu yang maksud disumpahkan yang dia sumpahkan itu apa? Yaitu al-ba'fu ba'dal maut. Jadi yang dia bersumpah dengannya itu apa tujuannya? Yaitu berhubungan dengan hari berbangkit. Ya, kebangkitan setelah kematian. Ini tujuannya. Kemudian di mana manusia akan bangun, akan bangkit dari kubur mereka. Ya, kemudian mereka berdiri dan mereka menunggu. Dan menunggu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulalah katakan, La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat ini. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan sungguh, uqsimu, aku benar-benar bersumpah bin nafsil lawamah. Dengan jiwa yang al-lawamah. Yang suka mencela lawamah. Apa maksud dari kalimat al-lawamah ini? Ini perlu kita perhatikan. Maksud lawamah ini adalah jami'un nufus. Yaitu semua jiwa al-khairah wal-fajirah. Maksud dengan jiwa lawamah ini semua jiwa yang mencakup kebaikan dan fajir, kejelekan. Dinamakan al-lawamah kata Syekh Abdurrahman Sa'di karena banyaknya kalimat ini berulang-ulang diungkapkan seorang kemudian dicelanya orang yang mengucapkan kalimat ini. Kemudian tidak tetapnya orang mengucapkan kalimat ini dengan berbagai macam kondisi mereka. Wali annaha kemudian karena ketika kematian manusia mencela ya, lalu musahibuha maka orang akan mencela apa yang dia perbuat. Apa yang telah ia perbuat, dia dicela. Ketika mati, yang ia perbuat akan ia cela. Bahkan nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin mencela dirinya di dunia atas apa yang telah ia lalaikan.
dengan balasan. Nanti Allah lalaikan dan dia abaikan. Maka sini saya mengatakan faja jam'ul bainal iksab bil jaza, mengumpulkan antara sumpah dengan balasan, wa alal jaza dan atas balasan, dan antara orang yang berhak mendapatkan balasan, kemudian Allah dikhabarkan bersama ini. Anna ba'dal mu'anidin, sebagian orang-orang yang menentang mendustakan hari kiamat. Jadi orang-orang menentang yang mendustakan hari kiamat, apa mereka katakan? Ayah sabul insan allan najma' idam. Apakah manusia itu mengira bahwa ya tidaklah kami akan mengumpulkan tulang belulang mereka. Jadi maksudnya adalah ba'dal maut, setelah kematian. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, wa qala man yuhyil ma'izam, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Maka disebabkan kejahilan mereka, jahilannya dan permusuhannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya mereka dalam hal ini ya mengingkarinya. Bahkan Allah katakan, bala, tidaklah demikian. Qadirinya Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk ya membuat, menyusun tulang belulang, menyusun ya yaitu tangan, menyusun jari-jari manusia yang sudah berantakan. Yang kecil saja dia sanggup untuk menyusunnya. Artinya apa? Atrafu ashabihi. Ya, yaitu pinggir-pinggiran dari kuku-kuku atau dari jari-jari tulang-tulangnya itu bisa Allah menyusunnya. Apalagi yang besar-besar. Ya. Kalau sekiranya Allah bisa menyusun yang kecil-kecil, maka yang besar-besar tentu akan mudah bagi Allah untuk menyusunnya. Ya. Di sini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semua, sebenarnya mereka ini orang-orang yang bertanya ini, mereka mendustakan hari berbangkit. Tujuannya mendustakan hari berbangkit. Nah, kemudian Allah ceritakan bagaimana kondisi hari kiamat tadi. Nah, kita melihat di berbagai ayat surah Al-Qur'an berbagai macam kondisi-kondisi hari kiamat. Ada surah-surah yang lain ya, ada kondisi yang begini-begini, dan di surah ini juga ada kondisi-kondisi yang berbeda. Kenapa Allah menceritakan kondisi ini? Agar kita beriman dengannya dan menambah ya kekuatan iman kita dengan adanya memang hari kiamat ini betul-betul ada. Dia bukan suatu kebohongan, bukan suatu rekayasa, tapi nanti ya insya Allah akan datang. Nah, lalu Allah ceritakan di sini bagaimana ahwal kondisi hari kiamat itu. Fa'idha bariqal basar. Maka ketika sudah terbelalak mata melihat karena keanehan, kedahsyatan hari kiamat tadi, manusia terbelalak. Contohnya saja kalau kita lihat dalam surat Al-Zalzalah, malah apa yang terjadi ini. Ya. Wa khasafal qamar, kemudian sudah hilangnya bulan, tertutup. Kemudian wajumi asyamsu wal qamar, dikumpulkan antara matahari dan bulan. Itu tidak pernah terjadi. Ya, tapi dari kiamat ini terjadi. Dikumpulkan matahari dan bulan, tidak pernah terjadi. Jadi kiamat terjadi. Kemudian ketika itu manusia mengatakan, yakul insan yauma idzin, pada hari itu aina mafaq, mana dia akan hadir. Nah, sini wajumi asyamsu wal qamar, kata syekh di sini, wa huma lam yajtami'a mundu, ini tidak pernah dikumpulkan oleh Allah sejak Allah ciptakan dia. Namun Allah kumpulkan nanti antara bulan dan matahari ini di hari kiamat. Sejak Allah ciptakan, tidak pernah Allah kumpulkan. Matahari dan bulan pernah berkumpul dia. Tapi di hari kiamat, dia akan berkumpul. Kata saya di sini. Dan akan tertutupilah bulan. Dan matahari juga demikian. Kemudian, kedua makhluk ini dilemparkan oleh Allah di neraka. Dalam api neraka. Ya. Jadi, matahari, bulan, dilemparkan oleh Allah dalam api neraka. Ya. Supaya apa? Liyaral ibad annahuma abdani, supaya hamba-hamba Allah melihat bahwa matahari dan bulan itu dia adalah dua hamba, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan ya matahari dan bulan, ya dikeluarkan, waliyara man abdahuma, dan supaya dia bisa melihat siapa dari hamba-hambanya
apakah mereka mendustakan atau tidak. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala lihatkan nanti kepada makhluknya, pada hambanya, pada manusia, ada yang mereka beriman dan ada yang mendustakan. Semua ini adalah Allah ingin menguji manusia. Nah, kemudian ikhwan fillah, manusia ketika melihat itu, bagaimana sikapnya melihat keanehan, kedahsyatan hari kiamat tadi? Yaqul insan, ainal mafar? Kemanalah tempat lahan? Dengan penuh ketakutan manusia nanti hari kiamat. Maksud juga orang-orang kafirin, ainal mafar? Kemana akan lari? Ya. Al-khalas, melepas diri dari kedahsyatan hari kiamat ini. Wal-firar, lari. Ya. Dengan sambil mereka menggigit jari mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa kata Allah di sini? Kalla, sekali-kali tidak demikian. Tidak ada tempat lagi bagi kalian. La wazar. Tidak ada tempat lagi. Tempat kembali tidak ada. Oleh karena itu, di sini kita menyadari bahwa tempat kembali kita tidak ada. Tetapi hanya satu tempat kembali kita. Tempat kembali kita hanya kepada Allah. Kala ketika kita ingin, la wazar. Ya. La malja' li ahadin dun Allah, tidak ada tempat untuk kembali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi pertegas lagi, ila rabbika yauma idzin mustaqar, kepada Rabb engkau maka kamu akan mustaqar, kembali. Ya. Tidak ada falaisa fil imkan wahid ahad, maka tidak ada tempat bagi manusia untuk lari berlindung, ya, untuk mencari tempat mengadu pada hari kiamat itu, kecuali hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan, ya, di situ bal la budda min iqafi, berhentikannya, enggak bisa lagi mulai berhenti. Ya, kenapa? Allah ingin membalasi amal perbuatan yang ia lakukan selama di hidup dunia. Para misal rahmatullahi Allah SWT. Dengan adanya keterangan-keterangan ayat yang mulia ini, menambah keyakinan kita begitu dahsyat dengan hari kiamat. Dengan yang kita lihat nanti, ya, Allah menceritakan ini gunanya untuk menambah iman kita. Agar iman kita kuat, iman kita mantap. Ya. Kemudian, ya, walihaza, oleh karena itu Allah kabarkan pada waktu itu, yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar, dikabarkan kepada manusia, diberitakan kepada manusia, bima qaddam, dengan apa yang telah dia kerjakan. Subhanallah, rupanya nanti apa yang kita kerjakan diberitakan oleh Allah, bukan hanya diberitakan, diperlihatkan. Dengan apa yang kita lakukan, bima qaddama, dengan yang telah berlalu dari kehidupannya, yang telah berlalu daripada amal-amalnya, dikabarkan, diberitakan. Di sini menambah keyakinan kita akan iman kepada hari akhir. Menambah keyakinan kita tatkala kita memperbanyak amal ibadah, amal saleh, memperkuat akidah kita dan beramal saleh. Maka akan semakin kuat kita. Tak kala kita merenungi, mentadaburkan ayat yang mulia ini, menambah keimanan kita. Yunabba'ul insan, dikabarkan kepada manusia pada waktu itu, bima qaddama, dengan apa yang telah ia lakukan. Dari amal-amal pengkabaran itu secara dalam dia teliti. Sama ya'mal mithqala dzarratin, kabar dalam bentuk tertulis, kabar juga mungkin dalam bentuk, ya, langsung atau dalam bentuk yang ia lihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bagaimana ayat akhir yang dapat asal Nazalah.
diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhabarkan, diberitakan. Nah, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita imani, wajib kita yakin. Banyak orang menerima berita kalau dari orang lain, dari orang dekat dia percaya. Tapi kabar dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak percaya. Ima qaddama. Dia dikabarkan dengan apa amal yang dia lakukan. Kemudian apalagi? Wa akhar, yang dia abaikan, yang dia lalaikan. Alai, yang dia sia-siakan. Yang dia sengaja tunda-tunda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikabarkan, diberitakan nanti. Oh, ini ya yang kamu anukan dahulu. Hai manusia. Ini yang kamu lalaikan dahulu. Tak kala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib, kamu mengatakan nantilah. Kalau saya sudah tua, nantilah kalau sekiranya saya sudah punya harta. Perintahkan kepada kamu untuk naik haji, pergi ke Baitullah Haram padahal kamu sudah punya harta. Nantilah. Padahal kita melihat, alangkah susahnya sekarang. Banyak orang yang pergi sudah tua. Ya memang bisa juga, tapi dia tidak bisa maksimal untuk beribadah. Padahal dia waktu dulu mungkin mampu. Tidak mampu. Dikabarkan oleh Allah. Apa yang telah dia lalaikan? Dari hal yang wajib, hal yang sunnah. Melakukan perbuatan yang haram, ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insan bima qaddama wa akhar. Sini Syekh mengatakan wa akhar. Yajma' amal bi jami' amalihil. Semua amalnya al-hasan was-sayyi'. Baik kalau bima qaddama yang telah berlalu di kebaikan, wa akhar dan dia apa yang telah dia abaikan telah dia lalaikan. Fi awwali waqtihi wa akhiri, pada awal waktu kehidupannya dan akhirnya. Wa yunabba'u bi khairin, dan dikabarkan dengan kebaikan, dan ketika dikabarkan kebaikan la yunkiruhu, kata sahabat Syekh. Dia tidak mengingkari. Benarkah ini yang kamu lakukan ketika hidup dunia? Iya. Benarkah ini kebaikan kamu yang kamu lakukan? Benarkah ini yang kamu lakukan? Iya. Di situ nanti manusia tidak bisa mengingkari apa yang dikabarkan oleh Allah. Oh tidak ya Allah, tidak, saya tidak melakukannya ya Allah. Nah, bahwa insan ma qaddama wa akhar. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan, keburukan itu akan diberitakan oleh Allah dan kita tidak bisa mengingkarinya. Nah, yang anehnya lagi sini apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia pada waktu itu dia menyadari, dia menyaksikan perbuatan-perbuatan tadi. Apakah baik perbuatan ini atau buruk? Di situ dia mengakui. Tidak bisa manusia ketika itu berdusta. Tidak bisa manusia ketika itu berbohong. Kalau berbohong manusia hanya ketika mereka hidup di dunia, ya. Oleh karena itu, wal amru yauma idzin lillah. Urusan pada waktu milik Allah. Tidak bisa manusia mengakui. Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia untuk dirinya dia menyaksikan. Muhasiban, dia menghisabnya. Wah, aku telah lalai dahulu. Tetapi apa buat? Apa mau dikata? Kelalaian-kelalaian kita pada masa dahulunya yang kita tidak perbaiki pada masa dunia, tidak bisa kita lakukan lagi di akhirat. Sudah terlambat. Inna bal insan ma qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia pada dirinya basirah, dia mengetahui, dia menyaksikan. Berarti apa? Manusia ini sebenarnya dia juga sebagai mereka tahu dengan kesalahan-kesalahan mereka. Tapi ketika hidup dunia mereka tidak menyadari. Mereka dipeturkan oleh hawa nafsunya. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Ya, begini-begini. Apakah ini baik? Tidak. Tapi apa mau dikata? Karena nafsu yang didahulukan dalam perbuatan urusan dunia, maka nafsu itu akan patuh dan tunduk. Nafsu, ya, dia akan dipeturkan oleh hawa nafsunya. Dia tidak bisa menundukkan nafsunya. Menundukkan nafsu dengan apa? Dengan al-iman wal-islam. Iman dan Islam. Dan kebaikan hati. Boleh saja kita punya nafsu, tapi jangan dipeturkan. Ya, manusia mengakui kesalahan-kesalahannya, dia kira-kira.
Namun walau alqa ma'azir, meskipun walaupun nanti mereka punya banyak uzur, ya, fa innahuma ma'azir la tuqbal. Ya Allah, kami dulunya begini. Ya Allah, kami dulunya begini. Apa uzur ini? Bukankah orang tua sudah mengingatkan? Kerabat sudah mengingatkan? Para da'i sudah mengingatkan? Para ustaz sudah mengingatkan? Walau al-qama'azirah, meskipun nanti ya manusia memberikan uzur-uzur pada dirinya. Halangan saya dulunya begini karena sibuk di dunia. Saya miskin. Kalau sekiranya saya usaha untuk memperbaiki diri saya, bagaimana saya bisa menghidupkan anak saya? Kalau saya beribadah kepada Allah, bagaimana saya bisa berusaha? Uzur-uzur yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena meninggalkan dosa dan maksiat, artinya melaksanakan dosa dan melaksanakan kewajiban dengan uzur seperti itu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Para Rasul sudah ada. Para doa, para da'i sudah ada. Para ustaz sudah ada. Apalagi di zaman sekarang. Teknologi sudah canggih. Bisa belajar dengan melalui internet. Untuk namun tentu lihat juga apa situs-situs. Bisa belajar dengan TV. Bisa belajar dengan buku-buku. Alhamdulillah sekarang banyak buku-buku. Wahai umat Islam, uzur apa lagi yang membuat Anda tidak mau tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah? Walaupun nanti uzur-uzur itu mereka ungkapkan, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau alqa ma'adhirah, meskipun mereka mengungkapkan uzur-uzur yang tidak akan terima. Wala tuqabil ma yuqarriru bihil abd. Ya. Kenapa? Karena memang ya mereka mengakukan dengan kesadaran mereka sendiri. Tahu mereka. Fal abdu wa in ankara. Seorang hamba tafsir sini meskipun ia mengingkari atau i'tadara atau ia mengatakan uzur terhadap amal-amal kebaikan yang lakukan, uzur saya, dosa saya karena uzur saya, fa ingkaruhu wa i'tizaruhu la yufidani syai'an. Ya, mereka ingin mengingkari dan alasan-alasan mereka itu, uzur-uzur mereka itu tak berguna lagi di hadapan Allah Subhanahu. Tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah ada peluang, kesempatan yang Allah berikan. Kenapa? Syekh mengatakan sini, li'annahu yashhadu alaihi sam'uhu wa basaruhu. Masya Allah. Karena ia pendengarannya menyaksikan. Dia pernah mendengar perkataan Buya begini, perkataan Syekh begini. Dia juga melihat. Dia lihat, dia dengar. Dia jadi saksi. Yang dia lihat, dia sudah dengar jadi saksi. Uzur apa lagi? Dia melihat kebenaran. Dia menampak kebenaran tadi. Tapi dia tidak mau mengikutinya. Jadi saya mengatakan di sini apa? Karena di annahu walau al-ayati dikatakan tadi balil insanu ala nafsihi basirah. Dia mengetahui kebenaran tadi. Nah sekarang bila kita lihat kaum muslimin yang tahu, betapa banyak orang lari daripada kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran tadi. Menginjak-injak kebenaran yang hak tadi. Maka tak ada uzur bagi mereka. Kenapa? Mata yang Allah ciptakan sudah melihat. Kemudian pendengaran juga demikian. Sudah jadi saksi. Kenapa anda? Kamu tidak mengikutinya? Ya. Ini berarti adalah ujian. Li'annahu yashhadu alaihi sam'uhu wa basaruhu wa jami'u jawarihi bima kana ya'mal. Dan anggota tubuhnya juga menyaksikan dengan apa yang ia kerjakan. Walianna isti'tabihi qad dhahaba waqtuhu, yaitu penyesalan mereka sudah hilang waktunya. Penyesalan di hari kiamat. Kalau ia ingin ada uzur, maka di dunia lah. Kemudian dia memperbaiki dirinya. Sedangkan ketika hari kiamat, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Tidak lagi bermanfaat sebagaimana yang Allah katakan, fa yawma idzin la yanfa'u alladziina dzalamu, pada hari itu tidak berguna lagi orang-orang zalim ma'dziratuhum, uzur mereka, wala hum ista'tabun, tidak pula mereka akan ya ista'tab kembalikan kepada uzur mereka tadi. Tidak. Siapa itu? Ya.
Fa yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu kata Allah. La yanfa'ul ladzina arum. Ya, arum ya. Tidak bermanfaat ya, orang-orang yang zalim. Zalim meletakkan satu tempat yang meliputi mukmin dan kafir. Ya. Orang zalim orang mukmin bisa. Ya juga yang kafir. Tidak berguna ma'aziratahum uzur mereka tadi. Tidak terima uzur mereka. Artinya uzur alasan mereka. Sebentar mereka berkata-kata di dunia, tidak terima. Walahum istatabun, tidak pula mereka akan ya dibebankan untuk mencari kebaikan dan musuh. Oleh kalian untuk muslimin yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah ayat ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Bahwa hari kiamat nanti, dari kiamat, segala penyesalan-penyesalan kita tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, menyesallah kita selama kita hidup dunia. Wallahu a'lam, tidak ada pertanyaan pada hari ini insyaallah taala cukupkan sampai di sini. Baik, jazakallahu khairan kepada Buya Faiz Abdul Rahman LCMA Fidzallahu taala yang telah membimbing kita dari awal hingga akhir kajian tafsir perkata surah Al-Qiyamah ayat 15 pada malam hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kepada Bisa Surah TV dan para pendengar Radio FM yang telah melontarkan pertanyaan baik secara telepon maupun melalui SMS. Malam hari ini kita tidak membuka sesi pertanyaan karena sesuatu dan lain hal. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pemirsa dan para pendengar. Baik, kita sampai pada akhir kajian kita malam hari ini. Sebagai penutup, kita minta pada Buya untuk kesimpulannya. Iya. Misal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 1-12 ini bercerita tentang hari kiamat. Ya, bahwa kiamat itu benar-benar akan terjadi. Sungguh, aku bersumpah dengan hari kiamat. Maksud Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa Allah bersumpah dengan hari kiamat? Karena hari kiamat satu hal yang pasti terjadi dan hal yang penting kita perhatikan. Dia adalah gaib, akan tetapi ya dia pasti terjadi. Kemudian juga bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa nafsu yang mencela sulawamah, terkandung kebaikan dan keburukan. Dan berikutnya adalah bahwa manusia banyak yang mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan disusun tulang ulang mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan sikap manusia tadi yang mana pada intinya mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Namun Allah mengatakan Allah sanggup. Allah itu sanggup. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu Allah Maha berkehendak ya, menyusun dan jadi manusia itu Allah bisa. Hal yang besar kecil-kecil apa pun bisa. Kemudian juga sifat manusia pada dasarnya adalah banyak. Kalau tidak dituntun oleh wahyu Allah, maka manusianya akan terus berbuat jahat, berbuat keji. Jika mereka tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hari kiamat. Banyak orang bertanya tentang hari kiamat, itu apa pasti terjadi. Kemudian ya bagaimana kondisi hari kiamat, yaitu terbelalaknya mata manusia melihat karena kecemasan ketakutan. Kemudian hilangnya bulan, kumpulnya matahari dan bulan. Kemudian ketika itu manusia menyadari ya ke mana dia akan lari ketika itu terjadi. Namun semua tidak akan bisa. Tidak akan ada lagi tempat lari, tempat mengadu. Walaupun dunia ini punya tempat mengadu, tapi hanya satu tempat mengadu, tempat kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada guna. Walaupun dia mengadu kembali kepada tetap kembali kepada Allah. Namun Allah tidak akan bantu mereka. Allah tidak akan tolong mereka sampai mereka dikabarkan dengan amal-amal mereka dikabarkan. Ini amal kamu, ini keburukan kamu, ini kejahatan kamu. Namun ketika itu ada di antara manusia membuat uzur-uzur mereka. Namun uzur-uzur mereka itu ketika itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan sunnah sudah ada, sudah datang, sudah jelaskan. Sudah diutusnya nabi, rasul, kemudian adanya para doa, para dai yang menjelaskan. Semua media juga sudah ada zaman sekarang. Namun mereka tetap berprinsip di atas keyakinan mereka yang batil dan mereka tidak mengamalkan agama Allah. Maka uzur mereka tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari kalau kita memang ada uzur, cepat sekarang ini kita perbaiki. Kalau tidak, maka nanti uzur kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzur yang dibuat-buat jelas.
tidak akan terima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Bissawab. Baik, jazakallahu khairan pada Buya Faisal Abdurrahman SMA. Ana pada kesempatan yang malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pada penghujung acara, saya pembawa acara mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari Anda, pemirsa Solo TV dan pendengar Radio RFM dimanapun Anda berada. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.